Kalau di Angkatan Darat sendiri, saya akan merevisi lah doktrin ya, karena doktrin yang kita gunakan ini masih doktrin yang lama. Sedangkan sekarang jadi bangli kita harus doktrin harus mengikuti banglistra yang ada, ya kan? Mungkin dulu mungkin beda banglistra, sekarang mungkin kalau kita rekan-rekan lihat sudah ada, ya kita lihat ada peperangan, itu menjadi referensi kita untuk merubah doktrin. Saya mengharapkan TNI tetap solid, TNI yang profesional, modern, tangguh, sehingga dalam menghadapi setiap ancaman apapun, TNI akan siap. Saya yakin ini bukan harapan saya, harapan semua TNI pasti sama.